Puan yang dikasihi sekalian, kita berhimpun pada pagi yang mulia ini ketika orang lain sedang berehat-rehat, ketika orang lain sedang berseronok, kita menyusahkan diri untuk belajar tentang agama. Belajar pula tajuk yang orang pandang lekeh, tajuk mengaji tentang rukun iman. Orang kan kata dekat kita, alah, mengaji rukun iman, ini level budak-budak tadika. Tuan-tuan, rukun iman inilah rukun yang paling asas. Kita belajar rukun iman bukan pasal kita tak faham, tetapi kita belajar tentang rukun iman sebab kita ingin memastikan betulkah iman kita sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setakat hafal rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, setakat ucap, setakat hafal rukun iman, burung kakak tua boleh hafal. Tetapi adakah seseorang yang menyebut kalimah-kalimah tentang rukun iman benar-benar memahami maksud rukun iman yang disebutkan oleh Allah dan Rasul? Ramai orang dia mengaku dia faham rukun iman, tetapi perbuatannya tidak menggambarkan dirinya beriman. Maka sebab itu penting kita kembali kepada asas, kita kembali kepada akar umbi, dengan mengkaji dan memperbetulkan asas kita supaya iman kita itu bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk pasal rukun iman ini, ada sedikit nota untuk tuan-tuan. Nota ni saya takkan sentuh sebab ini untuk tuan-tuan baca sendiri. Kita akan bahas tentang rukun iman secara praktikal dan secara teori insya-Allah. Nota ni adalah sebagai mukadimah kepada pengajian kita pada pagi ini untuk tuan-tuan membuat muhasabah dan reflect diri. Cabaran kita tuan-tuan pada tahun ini, pada zaman hari ini, bukan lagi isu nak beriman tak beriman, bukan lagi isu menyembah berhala. Zaman menyembah berhala sudah berlalu, itu zaman jahiliah. Tetapi zaman moden hari ini, manusia tidak menyembah berhala yang diperbuat dari patung. Manusia menyembah berhala yang diperbuat daripada hawa nafsu. Manusia menyembah berhala yang diperbuat daripada ideologi. Manusia menyembah berhala yang diperbuat daripada wang ringgit yang berada dalam akaun simpanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka apa yang saya tulis dalam tulisan ini adalah untuk mengajak orang ramai berfikir dan bermuhasabah cabaran yang besar pada anak dan cucu kita pada masa depan ialah untuk beriman dan percaya. Kerana kita pernah melalui zaman tersebut, kita pernah hidup di zaman tidak ada telefon tangan. Kita beranak-beranak dulu tak ada telefon tangan. Kita beranak-beranak dulu nak tengok TV tak ada remote control. Nak buka siaran kena pi pulah, pi tekan dekat TV, kena bangkit, angkat buntut bangkit, pi tekan dekat TV. Kita pernah hidup di zaman kalau nak buat panggilan kena kumpul duit shilling. Oi, kalau bercinta, jenuh nak cari duit shilling. Bergaduh dengan kawan pasal nak kumpul duit shilling. Nak bergayut dekat pondok telefon. Kita hidup di zaman itu. Anak-anak cucu kita tidak hidup di zaman kita. Mereka beranak-beranak, telefon tangan sudah ada. Mereka beranak-beranak, siaran televisyen boleh ditukar melalui remote control. Maka generasi anak-anak kita tak merasai apa yang kita rasai. Cabaran mereka berbeza dengan kita. Kalau dahulu zaman 60-an, 70-an, zaman ketika mana pergerakan dakwah dalam masyarakat Islam yang dipelopori oleh Ikhwan Muslimun adalah zaman ketika mana politik dipisahkan dengan agama, yang kita kenal sebagai sekular. Itu cabaran para pendakwah zaman 60-an, 70-an dan sebagainya. Ketika mana zaman tersebut, umat Islam berhadapan dengan cabaran politik. Rata-rata negara Islam tidak melaksanakan syariat Islam. Pemerintah
mentadbir dan memerintah rakyat dengan tidak berpandukan Al-Quran dan hadis, berpegang kepada teori sekular. Zaman itu zaman ketika kita membesar, tetapi zaman anak-anak kita bukan lagi zaman sekular. Silap-silap, orang sekular ni nampak lagi beriman daripada anak cucu kita. Zaman dulu-dulu dakwah yang dibawa oleh para pendakwah-pendakwah ialah dakwah mengajak orang ramai mempercayai Islam sebagai manhaj al-hayah, sebagai cara hidup. Maka para mufakir Islami, para pemikir-pemikir Islam, para muharik, para penggerak-penggerak dakwah, mereka mengajak orang ramai memperjuangkan negara Islam. Mereka mengajak orang ramai memperjuangkan daulah Islam, mengangkat pemimpin yang beragama Islam, yang melaksanakan hukum hakam Al-Quran dan hadis. Semangat hamasah, semangat dakwah seperti itu terjadi kerana pertembungan pada zaman tersebut, zaman antara orang-orang yang menginginkan pentadbiran agama dengan orang-orang yang menolak Islam sebagai cara hidup. Sebaliknya, agama dijadikan sebagai urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan politik. Maka sebab itu muncul istilah agama suku, Islam suku. Tuan-tuan, zaman sudah berlalu. Hari ini sekular bukan lagi menjadi cabaran besar bagi kita. Hari ini cabaran besar bagi umat Islam ialah liberal. Cabaran besar bagi umat Islam ialah globalisasi. Cabaran besar bagi umat Islam ialah etis, iaitu fahaman tidak bertuhan. Kita lihat dahulu orang-orang yang menentang Islam dicampur tangan dalam politik. Bekah-bekah Perdana Menteri kita, para pemimpin negara kita, ada yang berfahaman dengan fahaman sekular, tidak bersetuju, tidak menyukai Islam dilibatkan dalam politik. Tetapi pemimpin-pemimpin seperti ini pun, mereka sangat dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering menghadiri solat berjemaah di masjid. Mereka adalah orang yang beragama dan masih memegang nilai-nilai agama. Tetapi zaman yang kita sedang menuju, zaman apabila orang langsung tidak lagi beriman kepada agama. Anak-anak muda sudah ramai yang murtad, sudah ramai yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, mempertikaikan fakta-fakta agama. Betulkah Nabi Adam manusia yang pertama? Bukankah ada dinosaur? Bagaimana dengan manusia-manusia prasejarah yang ditemui fosil, ditemui rangka mereka oleh ahli arkeologi? Bukankah manusia-manusia prasejarah, manusia neopolitik, manusia-manusia neolitik, zaman neolitik, zaman paleolitik, zaman mesolitik, bukankah manusia-manusia prasejarah ini usianya lebih lama dari Nabi Adam? Maka kewujudan generasi baru yang menjadikan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan semasa, untuk menolak hujah-hujah agama, dan mereka mempercayai teori manusia berasal daripada monyet, teori evolusi. Dan ada ramai di kalangan anak-anak muda sekarang yang menjadikan agama sebagai satu gurauan dan sebagai satu ejekan. Mereka tidak lagi beriman dan percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cabaran yang sedang menanti anak cucu kita. Kerana mereka melalui zaman yang menjadikan apa yang boleh dilihat dengan mata, apa yang boleh dibuktikan dengan teknologi dan sains sebagai pegangan dalam hidup mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,
Maka peri penting bagi kita mempelajari rukun iman untuk dikupas dari aspek semasa, supaya pengajaran, supaya pelajaran rukun iman tidak hanya berlegar-legar di dalam kitab-kitab tekstual atau turas umat Islam, tetapi gagal dihadam dan difahami oleh orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,